Kemana ku bawa hati yang merana, hancurnya jiwa. Bumi berpijak bak di atas bara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini ketiga kalinya kita ngereaksiin peserta audisi Dangdut Akademi 6 yang namanya WOD. Kayaknya nama WOD lagi naik daun ini di audisi-audisinya Indosiar nih. Yang ketiga ini ada namanya agak panjang sedikit, aku buka catatan dulu takut salah. Soalnya kalau salah ini nama orang bahaya. Ntar beda jadi orangnya. Namanya WOD Afira Reski Aulia. Jadi panggilannya Afira dari Bulukumba. Afira ya nama pendeknya ya. Takut salah nih. Jadi yang ketiga ini WOD ini ada WOD Mentari, ada WOD Selma, ada WOD Afira nih yang ketiga. Aku penasaran ini kalau yang dua udah masuk ke babak selanjutnya, apakah Afira ini bakal menyusul teman-teman WOD yang lainnya? Langsung aja kita tontonin Afira Bulukumba audisi Dangdut Akademi 6. Oh, agak aneh bajunya. Oh, baju nari. Iya, iya, wajar. Kostum ya, berarti ya, bukan baju. Aku pikir tadi dia audisi pakai baju ini. Tadi ada tari, berarti dia baju nari. Terima kasih loh, sebagai warga Sulawesi Selatan bangga lihat bahwa dia bisa membawain tarian. Nama tariannya apa tadi? Iya, nama tariannya apa? Sesuai dengan itu ya. Oh, dia berarti ikut sanggar gitu? Iya. Iya. Oh iya. Emang sering narik ya? Ini tari apa tapi namanya ya? Oh, dia mana nih? Oh, jiwa Fa'imah menggelegar nih lihat penari juga nih. Oh, berat. Hey. Lagu ini termasuk lagu berat sih, lagu dangdut klasik ini. Tadi enak tuh. Enak, beneran. Asik dia nyanyinya. Tapi keren banget ya. Nyanyi kamu tuh santai. Udah kayak di kamar. Wow. Gitu. Itu gaya resiliensi kan bagus loh. Terima kasih. Tadi kamu ngomong apa? Gaya resiliensi. Resiliensi itu daya panting kamu ketika kamu. Mampus. Ini ada belum bener, masih belum tambahin panting. Maluver. Tapi dia tetap bisa panting. Hebat, pertahankan ya sayangnya. Enak banget dilihatnya. Kelihatannya udah bagus. Iya benar. Toh kalau kamu juga ya. Udah bagus. Dia pun sedikit kita bisa ketahuan lah ya. Tapi masih ada yang kurang. Dinamika. Di situ yang kurang. Bisa nyanyi Bugis nggak? Bisa naik. Bisa. Oh, aku apa? Bisa tuh. Gak mungkin kalau pengen sana gak bisa nyanyi lagi Bugis. Eh, dua tambah Cepi. Ini lagu Cepi kan? Hmm.
orang Bugis, suruh nyanyi lagu Bugis ya makanannya sehari-hari. Tadi aku bilangin, gak mungkin kalau orang sana gak bisa nyanyi lagu Bugis. Gak mungkin. Kayak JP-JP juga suaranya. Ada bau-bau cepinya juga nih suaranya si Afiza ini. Aku aja bukan orang Bugis tahu lagu ini, apalagi yang dia yang asli sana gitu, Bulukumba gitu kan, pasti tahu banget. Masih ditahan nih nyanyinya, tuh kan? Masih ditahan-tahan nih nyanyinya si Afiza ini, belum dilepas semuanya. Dong, lepas. Harus lepas lagi, kalau dia lepas lagi pasti nyampe sih nada. Tadi nyampe, cuma agak ketahan aja suaranya. Upereng selfie yang mas. Satu lagi kali ya, satu lagu lagi. Wow, banyak nyanyinya. Suaranya sih lumayan enak sih. Cuma benar kata Mae tadi, memang dinamikanya memang harus ditambah lagi. Ay, cengkoknya. Aduh. Lagu ini enak juga dinyanyiin. Dinamika ya. Gak apa-apa lah, ya tipis-tipis masih bisa belajar. Kalau aku yakin dia bisa sebenarnya, tinggal bagaimana tadi tuh dia tuh terlalu fokus gimana nyanyinya supaya ya. Langsung aja kita tentukan Pak Ode apakah akan masuk ke zona hijau atau zona merah. Hijau jadi. Semua gue takutnya tadi Janet sama Mae merah. Lega. Pokoknya harus berikan yang terbaik nanti. Soalnya biasanya kan kalau hijau semua kan maju tiga-tiganya kan.
bener-bener ngagetin banget, beneran asli. Tapi di sini aku bener sih sama Mae. Kurang dinamika aja, tapi yang lainnya sih udah oke. Tadi nyanyinya oke. Terlalu rapi juga, dibilang rapi juga rapi deh nyanyinya gitu. Cuma tambah dinamika pasti lebih jos gandos lagi sih. Dan jangan ditahan-tahan suaranya, itu udah best deh. Yang pasti kita tunggu aja penampilan selanjutnya nih, gimana kemajuannya. Dan buat kalian semuanya yang pasti aku tunggu juga subreknya di channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.